Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita sangat panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat-Nya sehingga kita bisa bertemu dan bertatap muka walaupun hanya lewat udara saja, dengan harapan insyaallah pertemuan dan perjumpaan kita pada saat ini akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sekarang dan juga ke depan. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Adik-adik, para pelajar dan mahasiswa yang saat ini lagi bermukim di Hadramaut dan sekitarnya, kalian semua telah meninggalkan negeri kalian masing-masing dengan tujuan adalah untuk menimba ilmu pengetahuan, menambah pengetahuan yang sudah didapat di madrasah masing-masing. Tentu saja niat ini perlu untuk dibuktikan agar supaya keluarga yang ditinggalkan tidak kecewa dan niat yang sudah ada tidak akan menjadi sia-sia. Lembaga Al-Khairat khususnya yang dibangun dan didirikan oleh Al-Habib Khusus Bisa Ma'ul Jufri adalah rumah kita bersama. Beliau telah memberikan bermacam-macam contoh kepada kita di dalam memajukan pendidikan dan dakwah khususnya. Beliau di saat berada di kota Palu untuk pertama kalinya hanya sendirian saja di dalam membuka dan menjalankan roda pendidikan yang dimulai dari madrasah diniyah awaliyah dan dilanjutkan dengan qiraah setiap hari di tempat beliau sendiri. Dengan keikhlasan yang sangat tinggi dan perjuangan yang tidak pamrih, beliau dapat mencetak berbagai kader yang kemudian menjadi orang-orang yang terhormat di kota Palu khususnya. Bahkan tidak sedikit jumlahnya yang tidak mempunyai ijazah negeri, akan tetapi mereka menduduki kedudukan di pemerintahan. Ada yang menjadi Kakanwil Kementerian Agama Provinsi, ada yang menjadi Kepala Kementerian Agama Kabupaten, ada yang menjadi Inspeksi Pendidikan Agama, padahal latar belakang mereka hanyalah madrasah diniyah awaliyah, dan ditambah dengan rajinnya mereka menimba ilmu pengetahuan kepada Almarhum Habib Yunus bin Salim Al-Jufri. Oleh karena itu, ketekunan beliau dan keikhlasan di dalam berdakwah dan menyebarkan ajaran Islam lewat lembaga Al-Khairat ini hendaknya diwarisi oleh kita semua sebagai pelanjut dari khitah dan perjuangan beliau. Selain itu, kita tentunya perlu untuk memegang teguh ajaran yang dibawa oleh beliau, khitah yang dibawa oleh beliau, dan tentunya kita harus kembali kepada apa yang sudah menjadi dasar di lembaga perguruan Islam Al-Khairat, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan tetap bermadhab kepada Imam Syafi'i. Para pelajar dan mahasiswa yang saya cintai, kalian
semua sudah meninggalkan negeri kalian masing-masing, meninggalkan kedua orang tua, sanak keluarga, tanah tumpah darah. Tujuannya tentu tidak lain adalah untuk menambah dan menambah ilmu pengetahuan. Saya sangat harapkan apabila kalian sudah selesai studinya, baik melalui tingkatan menengah, menengah atas, atau perguruan tinggi, hendaknya setelah kembali ke tanah air, melakukan pengabdian di desa, di daerah masing-masing, untuk memperluas dan memperkuat basis pendidikan al-khairat di daerah-daerah di mana kalian berada. Karena sekarang ini persaingan sangat ketat, oleh karena itu perlu kita untuk tetap memperhatikan apa yang seharusnya kita lakukan berkaitan dengan lembaga perguruan Islam Al-Khairat ini. Kalian mungkin mau tidak mau akan segera untuk kembali ke tanah air apabila sudah selesai melewati tahap-tahapan di dalam mengikuti pendidikan di perguruan-perguruan yang ada di Hadramaut dan sekitarnya. Saya biasa menitip pesan kepada mereka yang sempat pamitan kepada saya, agar supaya selain belajar di madrasah, belajar di kelas, supaya kalian juga mengambil kesempatan untuk gerak kepada para habaib, untuk memperdalam dan memperlengkap ilmu pengetahuan Anda, sehingga dengan demikian apa yang didapat di dalam ruangan belajar di kelas masing-masing, di ruangan belajar masing-masing, itu insya Allah akan menambah dengan pengetahuan yang didapat oleh kita dari cara kita melakukan qiraah di tempat-tempat para habaib. Ilmu pengetahuan pasti akan didapat oleh kalian, asalkan semangat untuk belajar itu didasarkan kepada semangat untuk mau berangkat. Jangan hanya menggembu-gembu untuk berangkat, jangan hanya begitu antusias untuk berangkat meninggalkan tanah air, tetapi setelah sampai di tempat tujuan, kenyataannya Anda lebih cenderung kepada urusan-urusan yang lain. Saya kira orang tua sangat mengharapkan agar supaya Anda menjadi orang-orang yang akan berpengetahuan tinggi dan akan berusaha untuk mencerdaskan mereka-mereka yang hidup di masa yang akan datang. Karena kemajuan teknologi sekarang ini pasti akan merubah keadaan kehidupan masyarakat. Maka yang akan memperbaikinya, yang akan menengahinya adalah pengetahuan dan pendidikan agama. Oleh karena itu, belajarlah dengan sebaik-baiknya, dengan tekun, dan kalau tidak terlalu perlu, janganlah kalian kembali dulu ke tanah air sebelum mendapatkan apa yang diinginkan. Dan apabila sudah berada di tanah air, jangan lupa untuk mengabdi dengan melanjutkan apa yang diprogramkan oleh Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. InsyaAllah bendera Al-Khairat akan berkibar di mana-mana, dan kalian insyaAllah akan menjadi pelanjutnya. Para pelajar dan mahasiswa yang saya cintai, kaitannya dengan haul Habib Idrus bin Salim Al-Jufri yang setiap tahun diperingati oleh kita, sebenarnya itu tidak lain adalah untuk mengenang kembali perjuangan dari almarhum berkaitan dengan Al-Khairat itu sendiri. Kedepan, kalianlah sebagai penerusnya, kalianlah sebagai pelanjutnya, dan usahakanlah persahabatan yang sudah terjalin di kalangan kalian di saat berada di Hadramaut dan sekitarnya ini, hendaknyalah berkelanjutan sampai kalian kembali ke tanah air sebagai abna dari Al-Khairat itu sendiri, yang saling ingat-ingat antara satu dengan yang lain. Dan bahkan saya mengusulkan agar supaya kalian mempunyai wadah tersendiri, yaitu wadah persatuan pelajar dan mahasiswa Al-Khairat di Hadramaut dan sekitarnya, sebagaimana yang telah kami lakukan di Arab Saudi pada waktu itu, di mana Dr. Salim Sagraf Al-Jufri sebagai ketua dan saya sebagai sekretaris adalah mengurus
Persatuan Pelajar Al-Khairat Timur Tengah yang berkedudukan di kota Madinah pada saat itu. Insya Allah, persatuan pelajar itu bukan hanya berakhir di saat kalian berada di Hadramaut, akan tetapi sampai-sampai berada di tanah air, paling tidak setahun sekali atau 2 tahun sekali, kalian bisa melaksanakan reuni pertemuan kembali dengan harapan jangan sampai memisahkan antara mahasiswa dan pelajar yang ada di tanah air dengan mahasiswa dan pelajar yang pulang dari luar negeri. Karena kita semua dari mana saja kita berasal dan dari mana saja kita sebagai alumninya, kita tetap adalah abna'ul khairat secara keseluruhan. Saya kira inilah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Belajarlah dengan tekun, tuntutlah ilmu dengan sebanyak-banyaknya, dan usahakanlah kembali ke tanah air dengan membawa predikat sebagai seorang alumni yang insya Allah akan melanjutkan khitbah dari guru besar kita, guru tua kita, Al-Habib Idris bin Zain Al-Jubri. Semoga perjuangan kalian, niat kalian, usaha kalian semuanya insya Allah akan menjadi kenyataan yang pada gilirannya akan sangat menggembirakan kepada kedua orang tua dan alma mater Anda di tanah air, yaitu perguruan Islam Al-Khairat. Lebih kurangnya saya mohon maaf, dan mudah-mudahan kita sama-sama umur panjang bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain, apakah lewat cara seperti ini atau bisa kita bertemu di tanah air, khususnya di kompleks perguruan Islam Al-Khairat. Dan yang tidak kalah pentingnya, mudah-mudahanlah ibadah puasa Ramadan kita, salat tarawih kita, dan ibadah-ibadah lain yang sedang bersuci Ramadan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.